Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, kabar terbaru di sore menjelang malam ini tentunya Mimin ada kabar bahagia dari Leslar. Di sini ada unggahan dari Cici Mary ya, bahwa Kakak Rizky Billar dan Bunda Lesti menunggu nih saat di Bali Marine Park ya. Di sini pengen lihat lumba-lumba atau dolphin. Tapi ketiduran ya, bengek abis nih emang keluarga Leslar, gak ada lawan pokoknya. Kakak Billar, Bunda Lesti, dan Abang El sampai ketiduran nih guys. Namun di sini langsung diunggah vitamin dari Leslar dan Abang El. Langsung meluncur ke kolam berenang nih untuk menemui dolphin. Wah, Abang El ternyata pinter banget ya, nggak takut sama dolphin alias lumba-lumba. Di sini Bunda Lesti benar-benar pemberani nih, Abang El nurun ke Bunda Lesti pastinya ya. Kalau Papa Billar agak sedikit mundur dikit katanya deh. Masya Allah anak soleh bakal pemberani nanti besarnya ya. Semoga Allah jaga kalian bertiga nih, amin. Semoga selamanya Allah satukan kalian dalam kebahagiaan. Ada komentar dari akun @irawati_75. Masya Allah abang punya jiwa petualang sejak dini deh kayaknya ya. Kemudian ada komentar yang lain, ada Aisyah Fatih ini masya Allah anaknya cerdas banget. Tapi salfok sama tangan papanya, mundur nih takut abang ditoel si lumba-lumba kali ya. Dan pastinya ini ada vitamin benar-benar full dari keluarga Leslar nih. Bunda Lesti Kejora dicium sama dolphin nih guys, namun papa bilang gak mau ketinggalan. Bukan hanya dolphin aja nih yang bisa nyium bunda, Papa Rizky Billar juga ikutan nyium pipi Bunda Lesti. Salfok sama Abang El kok gak dicium nih. Tolong selamatkan haji kecil maksudnya ya, masya Allah. Kalau Abang El gak ada yang nyium, sini Mimin yang cium ya. Soalnya dolphin sama Papa Billar lagi sibuk cium Bunda Lesti. Dan lagi-lagi ada komentar nih dari akun @kucingku886 Leslar. Ampun, kalau udah gesrek gak ada lawan ya keluarga Leslar. Kemudian juga banyak sekali yang berkomentar, masya Allah senang banget melihat keluarga Lesti dan Billar serta Abang El. Pengen banget deh liburan kayak mereka ya. Kita seperti diajak liburan online nih sama keluarga Leslar. Pasti akun gosip be like nih guys, sungguh tega Rizky Billar lebih memilih mencium Lesti dibanding anaknya sendiri. WKWK pastinya ya, biarkan saja nih yang akun gosip. Pokoknya akun gosip malah kepanasan ya melihat kekiutan ini. Ada komentar yang lain, ada akun @harlianti, Abang Fatih bener-bener deh gak ada takut-takutnya ya sama lumba-lumba. Dan pastinya lumba-lumba aja sayang nih sama Abang El. Soalnya pengen dicium juga. Kemudian juga ada kabar berikutnya, kabar bahagia datang dari Instagramnya Kakak Rizky Billar yang angka ribung nih guys. Udah di sebelah kiri Abang Fatih, kemudian gendong Bunda Lesti juga.
sebelah kanan tangannya juga bawa tas nih guys. Aduh, Rizky Bilar Said nih. Kasihan Bilar harus menggendong istrinya yang sedang menggendong tas. Belum lagi harus gendong anaknya, padahal jauh loh ke privat jet temennya. Kasihan banget deh ya. Tapi inilah gesreknya keluarga Lesnar yang membuat betah warga Konoha. Lantas dari postingan tersebut, sahabat Bilar langsung memberikan komentar ada Adi Sky dan Tengku Wisnu. Satu lagi tambah koper yuk, bisa yuk, kata Tengku Wisnu ya. Kemudian Adi Sky juga bilang, Abang El bentar lagi udah bisa main soccer nih, soalnya betisnya udah lumayan katanya nih. Abang El emang benar-benar maco banget guys. Kemudian Bang Rico juga memberikan komentar balik kandang, Pak. Dan ada komentar dari akun @masfatihlislar. Markona menangis melihat ini ya. Dan pastinya kita tunggu vitamin full dari Leslar berikutnya. Tetap stay tune di channelnya Mimin karena bakal ada informasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.